Oh, di booking sama tante-tante. Lu jadi laki sendiri dong, Pak. Peace, love, and gaul. Yay! Kita butuh uang. Udah lama banget gue gak buat vlog di YouTube channel gue. Dan hari ini, karena hari ini gue pengen arisan dengan teman-teman gue, so gue decide untuk membuat vlog buat kalian semua. Semoga kalian-kalian ini yang lagi gabut, yang kan lagi gak tahu apa-apa, bisa nonton vlog gue hari ini dan senang. Nah, pagi-pagi ini aku itu biasanya sebelum mandi, aku itu selalu minum satu gelas susu, karena aku itu tipe yang gak bisa makan terlalu banyak di saat pagi hari itu, pemirsa. Anyway, ini bukan pagi sih, tapi ini pagi menurut gue, karena gue itu bangunnya tuh telat banget. Gue itu bangun sekitar jam 11 pagi, 11 siang, itulah pagi gue. Jadi gue itu ntar makan siang itu sekitar jam 4 dan jam 5. Hari ini spesial banget karena ini merupakan arisan pertama kami di grup ini. Jadi kita udah buat grup untuk arisan bersama. Sebenarnya arisannya bukan untuk arisan, sebenarnya ini lebih untuk kumpul-kumpulnya kita, lebih untuk memperluas relasi aja, karena jumlah dari arisannya juga nggak terlalu besar, jadi masih affordable. Dan hari ini gue seneng banget karena udah lama banget nggak berkumpul, nggak yang bercanda tawa dengan teman-teman yang lain gitu, pemirsa. Setelah ini gue mau mandi, terus gue mau make up-an, dan hari ini arisannya itu temanya black. Oke, jadi best hari ini semua orang akan menggunakan baju hitam, bukan karena untuk pergi ke funeral atau ke kuburan, tapi untuk merayakan pertama kali arisan kami. Nah, akhirnya gue udah siap-siap. Hari ini gue udah pakai black dress, gue udah makeup sedikit biar wajah ini terlihat lebih fresh dan lebih personable aja, pemirsa. Karena setiap kali kita ketemu sama orang, kita itu harus terlihat baik, bagus, baik, menarik, dan seperti itulah, pemirsa. Gak tahu kalau kalian, tapi kalau gue sih, gue itu selalu ingin terlihat bagus atau baik atau terlihat menarik setiap kali gue bertemu dengan teman-teman, bahkan untuk orang baru, terutama orang baru sih gitu. Nah, sekarang gue pengen langsung berangkat, gue akan jemput teman gue dan kita akan langsung ketemu sama yang lain di tempat yang sudah kami tentukan. Nah, sekarang aku udah nyampe di tempat TKP-nya, pemirsa. Anak-anak udah pada nyampe dan tinggal aku seorang yang belum sampai. Halo, Mbak. Oke. Dari room berapa, Mbak? 11:03. Thank you. Nah, sekarang kita tunggu jemputannya. Aku lagi sama mamiku. Bakal seru hari ini, jadi kalian mesti ikutin ya. Jangan skip-skip ya. Mewah ya tempatnya, Wah. Sekarang kita tunggu yang menjemput kita. Dan let's start the party. Ini aku dijemput sama si Atta. Your boy Atta. Udah lama? 03 sana nanti? Iya. Jadi besok kita ke Bali ya, Ta? Iya, besok kita ke Bali. Kita sama siapa aja? Hah? Sama cewek-cewek cantik pokoknya. Aku di booking sama tante-tante. Lu jadi laki sendiri dong, Pak? Iya. Aku dikeroyok nanti sama tante-tante. Iya, banyak tapi tante. Lu gue kasih sama yang paling itu aja deh. Yang paling apa? Yang pernah panggil gue. Hari ini kita arisan ya. Ini dan, pertama dan kali. Yang goyang dong, nanti nggak kelihatan kan tangannya. Masa najis. Ada mana nih para-para arisan-arisan elegan ini? Nah, 1, 2, 3. Pasti ada yang nungguin vlog ya kan? Oh, nggak ada. Sepi banget ini tempat. Hai, hai. Aduh ini. Hai,
kita mau arisan apa kita mau melayat? Ini kita meet up semua. Siapa yang mati? Gak ada yang mati. Nah, ini perempuan ini sedang ganti wajah. Kalau ular ganti kulit. Ganti wajah. Gimana ini udah hari berapa? Hari keempat tuh. Hai. Diapain sih? Ini di facelift. OMG. Umur berapa lo facelift? Enggak. Jadi ada silikonnya di dalam. Jadi diangkat silikonnya biar balance. Oh, anda cek silikon ya? Cek silikon check. Cek silikon. Aku gak ikutan nih pemirsa ya. Aku cinta damai. Peace, love, and gaul. Yay. Aku baik seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang lihat, oh aku gak ikutan ya. Nah kalau King Kong jadi di story nama babu, langsung ikutan. Gimana? Sabar bu. Ini ujian. Bagus banting juga. Sabar, orang sabar disayang Tuhan. Kalau kamu sabar, tadi pagi dapat kabar baik kan? Kalian tunggu nanti kabar baiknya dari Mami online ya. Intinya Mami positif aja hamil. Amin. Jadi kita nungguin yang lain. Dan ternyata di sini hanya ada satu laki-laki. Yang itu perempuan ya. Perempuan toko ya. Yang itu perempuan ya. Perempuan tapi punya brewok. Itu tendangan siapa? Nah ini laki-lakinya. Ini kok laki-laki apa perempuan kita? Laki lah. Bakal jadi perempuan sebentar lagi. Apa? Nah sekarang kita lagi nungguin anggota-anggota lain udah pada datang untuk mengocok-kocok arisan. Aduh Tuhan, semoga aku yang dapat. Cintaku dikocok-kocok bila arisan dikocok. Tapi kalau Davina dikocok-kocok nanti keluar Ayla Menola. Keluar ini cinta. Yes, itu kayaknya gak butuh duit deh. Jadi biarkan apa ya. Kalau gue pengen hari ini. Kalau lu? Hari ini juga. Kalau gue juga mau hari ini. Mau beli itu, mau beli pagar kosan. Oke. Tinggal masang pagar. Kamu mau dapetnya sekarang apa ntar? Sekarang juga semuanya. Ada ulang tahun siapa yang ulang tahun? Suaminya, Cetek. Oh, kamu ada suaminya enggak? Enggak ada. Kamu lagi jadi suami. Oh, jadi suami. Kalau Mbak Meli pengen dapat kapan? Kapan aja. Oh. Kalau Mbak Meli mah nggak BU, yang BU nih kayak kita ini BU. Kita butuh uang. Jadi kalau if I need money, I tell, I say need money. I tell, I say sih. If I need money, I say I need money. Begitu anak-anak online terkasih, tersayang dan ter up to date. Nggak pakai munafik. Ini pokoknya urusan, pokoknya ini urusan dia sama yang di sana ya. Pokoknya kita di tengah-tengah. Lu pengen dapat sekarang apa besok atau ntar? Apanya? Arisannya. Kalau boleh hari inilah. Aduh, semuanya mau hari ini. Kita tim BU ya, Wak. Tuh, emak sama anak lagi nyari duit. Nah, ternyata suaminya Cece Yani lagi ulang tahun. Jadi sekarang kita mau siap-siap untuk kasih surprise dengan kuenya. Mereka ada di bawah ya, Mi? Udah, Ali. Aduh, seneng deh kalau dia ulang tahun, ya kan? Hari kita orangnya udah datang. Satu, dua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sweet. Oh. Oh.
pasangan yang apa pasangan goal ya. Oh, Daddy. Daddy. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Semoga yang disemogakan terwujud. Amin. Bonyok-bonyok. Abis ini sparring sama Mike Tyson. Seneng deh. Selamat panjang umur, kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Yang ulang tahun suami Anda, Ibu, bagaimana ceritanya, Ibu? Terima kasih kejutannya, Ibu-Ibu semuanya. Iya, Ibu-Ibu. Semoga aku bisa langsung cepat ya, berhijab. Iya, Ibu. Berhijab ya, Ibu. Iya. Ya, hari ini kita akan memperebutkan uang-uang ini. Sepertinya aku deh. Kayaknya gue. Gue, ini harusnya gue. Ini di tangan gue, jadi harusnya gue. Udah bakal jadi aja katanya lu bilang gak mau tadi buat itu oh buat menyimpur-nyimpur ya Wak. Ini anakku Alin, semoga hari ini kau beruntung, akan ku gulung kau sekecil-kecil tidak biar kamu bisa masuk dan keluar dengan gampang ya nak ya, please ya nak ya, please ya nak. Nak, kau harus keluar ya, Nak. Please, Nak, kau harus keluar. Ya, Nak, ya, please keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, masuk kau. Nih ya, pemirsa, sebentar lagi kita akan mengocok segitu yang pertama. Oh my God, semoga aku dapat. Pokoknya semoga aku dapat deh. Gak mau tahu ya. Andi, Andi. Siapa tuh? Ini ngalirin Andi jadinya. Ini muka-muka orang BU ya semuanya ya. Ini baru ngocokan pertama. Oh, udah BU begini semuanya. Cerita. Kita coba tes dulu sama BU. Real ya. Ini official ya. Ini real ya, udah ya. Ada lagi cuma 4 story. Oke. Mentang-mentang yang udah keluar minta dikocok tempat tidur. Ini susah keluar saya. Awas diri. Aduh. Kalian salah. Yang enggak biasa ngocok, kalian harus ngocok. Gunting. Nanti kalau keluarnya 3 gimana? Sumpah udah sedih banget nih story. Takut. Ya, ternyata alat iya ya beb. Tuh gitu. Makan dong. Mantap kalau. Coba emang ngasih tahu dulu dong.
Allah, ini dulu. Aduh, orang yang tadi itu enggak ada yang ngomong aku ternyata dia yang jawabannya ya. Berkat libatan yang ke libatan dia. Oh, jadi ada upah-upahnya ya. Ada pajaknya. Tolong ya. Bayar berlian. Udah datang terlambat, ini kapan? Ya kayak ditolimi ya, padahal yang berharap ini. Terima kasih. Ya, kita besok langsung ke Bali. Kita langsung dibayarin tiga sama Cece. Anyway, anak-anak online yang terkasih tersayang dan ter-up-to-date, aku mau closing dulu ya YouTube aku. Kalau enggak, nanti kita akan ketemu di arisan-arisan selanjutnya. Dan besok kita pergi ke Bali, kita akan nge-vlog-vlog lagi. Bersama Anta ganteng. Yes, and I will see you guys in my next video. Bye!